Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Daeng. Update terbaru kali ini kita akan coba lihatkan beberapa koleksi batu-batu kesayangan yang akan coba kita tawarkan ya. Kita mulai dari jenis giok ya. Ini adalah batu giok yang warnanya biru. Kalau dari jauh mewah banget tuh bacan punya. Tapi ini bukan bacan, ini adalah jenis giok. Begitupun ada giok merah, nih giok merah ada juga tuh. Yang giok merah warnanya enak banget. Giok merah ada lagi giok Burma. Yang giok Burma semua materialnya menggunakan kuningan krom. Oke, yang mana lagi nih? Kita lanjut lagi ke Spiritus biru langit. Mantap. Spiritus biru langit ring alpaka. Atau mungkin teman-teman nyari kecubung ametis Kalimantan seperti ini. Kuningan krom juga. Wih, mamai bikin dompet bergetar, mama. Aduh, mamai. Ada juga kalimanya tuh. Jarongnya jelas ya tuh. Sampai dia ngeblur terus nih karena jarongnya tuh kalimanya. Tuh. Kalimanya disco. Ada tapak jalan sengaja untuk harga langsung WA ya. Saya nggak sebutin harga. Tapak jalak tapi ini dari Jala Sutra kuning apa ring alpaka white sapphire. Ini mewah nih white sapphire nih. White sapphire dia ada krep krep gimana gitu. Ada juga jenis biduri bulan salon airbrush bisa juga dibilang begitu. Ring alpaka juga. Ini yang antik juga nih, Twin Tower nih. Ringnya perak ya. Ringnya perak, kita jadiin dua, ada kalimah black opal nih. Ada bacan doko natural. Tinggal mau yang mana. Batu cincin pakai dua batu. Ada juga Tanzania. Giok Burma Tanzania. Ring kuningan krom. Ini karena ada banyak permintaan untuk saya memperlihatkan koleksi. Ya, inilah koleksinya dan ini for sale ya, for sale. Ini ada kantong semar dan alpaka. Alhamdulillah kemarin di sebenarnya sudah lama itu teman-teman bikin yuk pelan bikin parodi Presiden Batu Akik biar Daeng aja kan Daeng mobile katanya keluar kota, keluar negeri untuk mensupport teman-teman baik itu Akik dan lain-lain. Jadi saya pikir ya 2 tahun lalu kalau nggak salah tadi ini di mandatkan atau dikasih masukan dari teman-teman baru saya realisasikan kemarin ya pada saat kunjungan ke Bekasi ke kediamannya Bang Resma. Ini pandan ya, pandan merah. Jadi ini update pertama beberapa koleksi saya, belum semuanya, banyak, masih banyak, cuman yang ini aja dulu. Ini ada jarang-jarang nih fosil kelor, dia ada motif abstrak gambar gitu tembaga, gambarnya dari ya ini dari tembaga kelor. Ada juga kelor yang polosan seperti ini. Kelor polosan atau yang mau nyari kelor ukir juga ada tuh. Ukir ringonel ya. Cantik. Mau yang ular ada juga. Tuh. Harga langsung WhatsApp aja ya di 081384427618. Untuk ular.
Oh, nih cubung karang, tapi dia kapas. Cubung karangnya antik ini. Cubung karang warna pink. Ini dalamnya kapas. Ini kalau dinaikin perak mewah ini. Lapis lazuli. Cutting. Ring alpaka. Labrador. Inilah uniknya di tempat saya. Di galeri itu walaupun siang, ini udah menjelang siang jam 10 kurang lebih, katak masih bunyi. Jadi berasa di kampung, emang di kampung sih. Ini ada jenis virus Mesir. Ring udah perak, ada daging, dia punya ini tembus ke bawah serat. Warnanya terus Mesir, motif angka 8. Koleksi-koleksi saya semuanya. Pandan, nah ini suji dari bahan diolah ini, the real. Junjun derajat warna hijau nih, jarang nih. Kristal. Tinggal screenshot aja nanti WA. Ada juga ini kecubung pelangi, tapi yang tehnya Kalimantan punya. Ada Yaman. Yaman ulung. Topas. Cutting. Pas cutting lagi yang lain, ada pandan, nanas, terus kantoran yang pandan, kantong semar warna hitam, pandan sutra, pandan sutra, alpaka, bacan antik kayak ngiling yang gitu. Bacok, bacan coklat, antik. Ada juga bacan lagi nih, tebel. Tebel banget ringnya nih. Candoko. Aceh punya. Biasa solar kalau nggak salah ini. Harga langsung ini ya, WA aja ya. Ini ada fosil ya, pusar bumi ya, kalau nggak salah dari keong apa apa ini, pusar bumi, red garnet. Saya lihatin semuanya dah, red garnet yang mambah, black mambah, pandan warna hitam, jarang ya pandan ya. Sulenya masih banyak, tapi kan warna hitam jarang. Ada suji bentuk kayak panda lagi duduk, ini palanya jelas ya, panda lagi duduk. Ini juga ini jenis virus, motifnya pusar bumi ya, monel ringnya. Red baron. Red Baron, alpaka chrome ringnya, zombie sama alpaka chrome juga, batu dari Sulawesi sudah langka ini. Ada virus merah, mana nak? Nggak di sini Maya. Ini jubotol, ringnya monel. The Garut Darsan kalau nggak salah. Marjan, marjan di sini itu banyak.
Sampai gelangnya juga ada ini pandan. Ini pegangan saya juga saya mau lepas, saya mau cari yang lebih panjang. Monel. Benda merah, saya mau lepas ya karena saya mau nyari yang lebih panjang. Dicubung pelangi Kalimantan, tuh pelanginya tuh. Ini koleksi-koleksi presiden semua ini. Jadi teman-teman harus miliki ya. Bacan kotak Tiberium Sunkist kandang kapas, kandang kapas ada setirnya, Monel Meteor. Natural ya ini meteor. Virus hijau raya-raya. Ring perak. Tapak jalak dari ruby daging apa ruby apa nih? Tapak jalak ini. Atau X, tapak X. Masih banyak, tapi di mana semua ya? Bacan juga ada. Ini ada. Ini yang nyari virus juga di screenshot aja ya, mau yang mana ya? Virus di screenshot aja mau yang mana? Ini ada ubay. Ubay. Ubay yang lain versi. Sini juga ada beberapa pilihan batu akik dan permata. Saya coba sebutkan satu persatu. Ini bacan doko, ini doko gulau, jamrut, kalimaya, ini giok burma, safir, ini safir giok burma, ini batu kecubung, kecubung karang ya, ini sungai dare, kecubung ametis, ametis cutting sama opal, garut nih hijau garut, bentuknya kayak yin yang, black opal, ini jarangnya lumayan. Ini solar, ini red baron, eh bukan, ruby, ruby. Ini giok burma. Nah ini kecubung karang yang merah jarang ada nih, sukaan saya juga. Kuningan, kayaknya kuningan krom ya. Ini ada lagi bacan lagi gulau, ini perak ya. Yang atas juga perak yang ini, dua itu perak. Ada ruby seperti ini rubinya kuningan krom size kantoran, ametis ametis ruby lagi. Oke, nah untuk sementara itu dulu ya, biar enggak biar pada penasaran gitu, kalau semuanya saya keluarin kan enggak penasaran. Untuk teman-teman langsung aja ke nomor admin, bisa langsung hubungi nomor saya atau nomor admin saya, nomornya di itu 081384427618 tuh. 081384427618. Video perdana pasca diangkat atau pasca dilantik. Wih, di presiden batu akik Nusantara. Sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Tetap semangat. Apapun yang Daeng lakukan itu adalah upaya Daeng untuk mensupport perbatuan Indonesia. Baik itu kita bikin parodi dan lain-lain itu buat seru-seruan. Tapi poinnya biar tidak terlalu monoton. Nah, poinnya adalah bagaimana caranya kita bisa lebih mendongkrak lagi apa namanya eksistensi perbatuan Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen ngundang Daeng di lapak-lapaknya, monggo. Tentunya ada kebijakan atau ada apresiasi yang teman-teman harus berikan ke Daeng dan tim Daeng itu guna memberikan apa keringanan atau kemudahan perihal operasional dan lain-lain ya. Itu haruslah, karena sudah sejauh ini alhamdulillah banyak undangan yang saya hadiri dan mereka memang umumnya memberikan apresiasi sehingga saya bisa menyesuaikan waktunya. Sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, thank you. Oh iya, salam kopi gratis. Aduh mamai, kopi gratis sampai lupa tadi komenin lagi.